بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta qusur bil bab aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi shay wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja alayhima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ayna al muta'alli 'ala Allah la yaf'alu al ma'ruf fa qala ana ya rasulullah falahu ayu dhalika ahab atau kama qan muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar bunyi suara orang bertengkar dekat pintu. Aisyah isteri Nabi, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi suara dua orang duduk bertengkar dekat pintu. Aliyatin aswatuhuma, suara bertengkar ni cukup deras. Seorang kata ke seorang, seorang kata dekat seorang, bunyi suara bertengkar dua orang ni aliyat, bunyi cukup deras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai. Ceritanya ialah hak seorang tu dia bagi hutang, hak seorang lagi berhutang dengan dia. Maka kawan yang berhutang dengan dia ni minta dekat kawan yang bagi hutang ni, dia minta supaya dihalalkan sebahagian daripada hutang dia kerana dia tak mampu bayar. Bertengkar ni berlaku di antara dua orang. Satu orang dia bagi hutang, hak seorang orang yang berhutang dengan dia. Kawan yang berhutang duit dengan dia ni rasa tak boleh bayar. Berasa dia tak mampu nak bayar semua hutang tu. Banyak sangat. Sedangkan dia tak ada sumber masuk duit. Maka dia kata dekat orang yang bagi hutang dekat dia, dia kata, kesianlah dekat aku, tolonglah aku. Aku tak boleh bayar. Kalau suruh bayar semua hutang ni, aku tak boleh bayar. Halaikanlah setengah. Aku bayar setengah. Itu ceritanya. Orang yang bagi hutang ni, bila dia dengar kawan ni minta halai setengah daripada hutang ni, fayaqulu, maka dia kata, wallahi la af'al. Dia kata, demi Allah, sekali-kali aku tak akan halai hutang. Dia kata begitu. Wallahi la af'al. Demi Allah, aku tak akan buat lagu yang hang minta. Itu maksudnya. Kamu minta suruh aku halai setengah daripada hutang yang kamu ambil duit aku dulu, kamu minta halai setengah, demi Allah, aku tak akan halai hutang. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi masuk dia. Nabi pi dekat depa ada bertengkar dua orang ni, faqala, Nabi kata ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alu al-ma'ruf. Nabi kata, siapa dia? Mana dia ni daripada hampa dua orang ni? Mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dia tak buat benda baik?
menghalalkan hutang orang ni benda baik. Kalau sekiranya kamu tak mau halal sebahagian daripada hutang dia pun, janganlah sumpah dengan nama Allah. Kerana menghalalkan hutang orang tu benda baik. Jangan bersumpah untuk tak mau buat benda baik. Tak boleh. Macam kita kata, aku wallahi, aku tak habis mengaji dah. Nah, inna illallah. Makna tak reti lah. Bila kata lu tak reti, makna kata hang kena mengaji lebih lagi lah. Aku wallahi, demi Allah, aku sumpah dengan nama Allah, aku tak habis mengaji dah. Nah, inna illallah. Ni cerita orang tak reti. Sahabat Nabi ni bertengkar dua orang. Bertengkar pasal apa? Dia tuntut hutang. Kawan yang dituntut hutang tu kata, aku tak mampu bayar. Kalau nak bayar semua memang tak boleh. Aku tak mampu. Aku minta tolong hang, halailah sikit. Hutang yang banyak tu, aku bayar sikit aja. Aku bayar sebahagian lagi. Terus dia sumpah, wallahi, dia kata, dengan nama Allah, demi Allah, la af'al. Sekali-kali aku tak akan tunai apa yang hang nak ni. Kalau hang mau aku halai sebahagian daripada hutang hang, aku tak akan buat benda tu. Nabi dengar-dengar macam tu, Nabi pia. Nabi kata, mana dia? Aynal muta'alli 'ala Allah? Mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah, la yaf'alul ma'ruf, yang dia ni tak buat benda baik? Mana dia? Aku nak tengok muka orang ni. Dia ni bila dengar-dengar Nabi mai tanya macam tu, dia faham dah. Nabi marahlah. Faqalah, maka kata dia ni, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, sayalah. Dia kata, sayalah yang tadi ni bersumpah untuk tidak mau menghalalkan hutang dia ni. Sayalah yang bersumpah ni. Lepas tu terus dia kata, falahu ayyu dhalika ahad. Dia kata, lah ni macam ni lah. Apa sajalah yang dia mau, aku bagi belakang. Kalau dia nak minta halai semua, aku bagi. Kalau dia nak minta halai setengah, aku bagilah. Ya Rasulullah, jangan marah akulah, dia kata. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama sekali, ini yang kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia dah tersasul dah tadi ini. Marahlah, hang hutang duit aku, senang-senang hami minta halai. Marahlah. Tak, lagu kita lah. Dia hutang duit kita, tak tahu main-main lagu nak minta halai. Oh. Okay. Kita pun nanti jadi macam syekh ni juga. Oh, ha, ingat aku kerja cap duit ke? Dia main lagi panjang lah. Dia ni pun serupa lah. Lepas tu hang tak ada duit, hang main buat muka welfare, meminta kesian dekat aku dan sebagainya, aku bagi duit dekat hang. Tentu hari ni aku nak minta halai macam tu saja. Oh, macam ni ke dia? Marah. Bila bunyi bertengkar tu, Nabi duduk bang dengar. Nabi faham. Isu dia apa? Isunya, satu orang yang berhutang dengan satu orang sudah minta halai, tak mau bayar sepenuhnya hutang dia dekat kawan tu. Dekat tu tak apa lagi. Tapi bila orang yang bagi hutang ni pi sumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan buat benda yang hang minta tu. Nabi tak boleh terima benda ni. Sebab apa? Sebab benda baik ni kita kena buat. Dalam Quran Tuhan sebut, fastabiqul khairat. Ha? Maka hendaklah kamu berlomba-lomba kepada nak buat baik. Tiba-tiba kamu mencanggahi ayat. Ayat suruh berlomba-lomba buat baik. Kamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhan yang menurunkan ayat tadi. Kamu kata kamu tak mau buat baik. Oh, Nabi kata tak boleh. Sikap yang macam tu tak boleh. Bila Nabi tegur dia, segera sedar. Sahabat ni segera sedar. Terus dia kata, falahu ayyu dhalika ahad. Maka bagi dia ni, kalau dia minta aku halai setengah pun, aku halai lah. Apa dia minta, aku bagi ya. Satu aja, minta Nabi SAW jangan marah aku. Yang tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi adalah golongan manusia yang tersangat menghormati Nabi. Sangat hormat kepada Nabi. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW pada satu hari sampai kepada Nabi berita pergaduhan yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf bergaduh sama-sama dia. Berita puak ni bergaduh sampai kepada Nabi SAW. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi pergi lah. Nabi dia lagu tu.
dia tak boleh dengar di kalangan orang Islam yang mengaku Allah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad sebagai Nabi pimpinan mereka, tiba-tiba sama-sama orang Islam bergaduh. Nabi tak boleh dengar cerita orang Islam bergaduh sama orang Islam. Nabi tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jelas kata orang Islam ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni bersaudara. Nabi SAW pula kata orang Islam, sama orang Islam ni macam satu badan. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Walaupun nama dia kepala, walaupun nama dia tangan, walaupun nama dia kaki, nama lain-lain tapi satu badan. Kalau sakit gigi, sampai ke kaki menanggung sakit tu. Kalau jari luka, sampai kepala sakit kerana luka jari. Ni perumpamaan orang Islam. Nabi kata pula, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhu. Nabi kata, siapa di kalangan orang Islam ni dia tak suka ambil tahu, ambil berat tentang hal orang Islam yang lain. Nabi kata, falaysa minhu. Depa ni bukan orang Islam. Tuan-tuan tengok paper star hari ni. Surat Mak Star hari ni. Balik cari tengok. Dia tunjuk gambar. Tunjuk gambar macam mana puak Yahudi Israel la'natullah alaihim ajma'in ni. Dia bertangkap satu budak lelaki. Lepas tu dia londek bagi tak ada apa. Dia cari apa pun tak tahu kat budak tu. Apa yang dia cari tak ada. Last sekali dia ambil senapang tembak kepala. Tunjuk gambar kepala berspail. Jahat sungguh. Sampai macam tu. Sampai macam tu. Apa satu dendam kesumat yang dia ada dalam hati dia. Sampai dia sanggup buat sesama manusia lagu tu. Kalau kita tengok gambar macam tu, kita tengok gambar orang Islam yang kena tembak dengan Yahudi laknatullah. Allah laknat Yahudi ni. Kita tengok orang Islam yang kena tu. Kalau dia pegang saudara kita sama-sama Islam, dia londeh. Kita marah dah. Buat lagu tu kita marah dah. Dia mengaitkan saudara kita yang sama seorang. Dia bukan cakap londeh lagu tu. Dia tembak kepala gambar tunjuk sepai kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang berlaku. Nabi SAW dia tak boleh tengok orang Islam tidak ambil berat masalah sama-sama orang Islam. Nabi tak boleh tengok benda ni. Bila berita kata Bani Amr bin Auf ni bergaduh sampai ke Nabi, Nabi terus pergi jumpa mereka. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi terus keluar pergi jumpa. Nabi nak selesai, nak damaikan mereka yang duduk bergaduh ni. Fi unasin ma'ahu. Bersama dengan Nabi itu ada beberapa orang sahabat ikut sama dengan Nabi. Bila sampai di sana, Nabi SAW cuba nak menjadi orang tengah kepada pergaduhan antara sama-sama mereka ni. Dan selesai Nabi SAW menyelesaikan pergaduhan mereka. Nabi boleh selesaikan pergaduhan mereka. Fahubisa Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW ditahan oleh mereka ni untuk nak menjamu selera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pi masuk, Nabi tolong selesaikan pergaduhan mereka. Mereka pun seronok pasal Nabi dah berjaya meleraikan pergaduhan sama-sama mereka. Mereka tahan Nabi. Bila Nabi nak balik, mereka tanti sat, ya Rasulullah, kami ada buat makan sikit, makan dulu baru balik. Wahanatis salah. Dalam masa yang sama, waktu asyab dah masuk. Wahanatis salat, dan telah dekat dengan waktu sembahyang. Imam An-Nawawi kata maksudnya ialah sembahyang asar. Dah masuk waktu sembahyang asar. Faja'a Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bilal kejar dia nak bang. Dia tengok masa dekat dah, Nabi tak nampak balik lagi. Maka Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Bilal kata ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis salat. Dia kata, ya Rasulullah, ni waktu dah masuk dah. Nabi nampak tak balik lagi. Fahallaka anta ummanna, maukah kamu jadi imam sembahyang kepada kami hak ramai? Bilal dia nak bang. Dan lepas dia bang, dia tengok Nabi tak ada lagi, dia pergi tanya Sayyidina Abu Bakar, orang kanan Nabi. Dia kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, waktu semayang dah masuk, Nabi tak balik lagi. Mau tak kamu jadi imam untuk ganti tempat Nabi SAW?
Syekh Bakar kata, na'am in syi'ta. Boleh, dia kata, aku boleh jadi imam. Itu pun kalau kamu semua suka. Nampak? Syarat nak jadi imam, makmum mesti redha. Boleh, dia kata, nak jadi imam? Boleh. In syi'ta. Kalau sekiranya kamu suka aku jadi imam, aku boleh jadi imam. Fa'aqama Bilal. Bilal dia dengar macam tu, turis qamat. Wa taqaddama Abu Bakr fakabbara wa kabbara an-nas. Syekh Abu Bakar pun dah lepas Bilal qamat, dia naik di tempat imam, takbir Allahu akbar. Sebahagian daripada yang ada tu ikut bertakbir. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi as-subuh. Elok aja baru nak start sembahyang, Nabi mai. Nabi sampai, Nabi masuk lalu kok saf-saf orang sembahyang ni, Nabi masuk. Hatta qama fi saf, sampai di saf Nabi pun duduk berdiri situ, Nabi nak takbir sembahyang. Fa akhadha an-nas fi at-tafiq, sahabat-sahabat Nabi yang sedang Nabi mai ni, depa tepuk tangan. Bukan tepuk tangan sambut Nabi mai, tepuk tangan tu nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar Nabi dah mai. Sebab yang menjadi imam ni Nabi aja. Hari ini kerana Nabi tak kelihatan, Nabi keluar, Nabi tak tahu pergi ke mana, Nabi tak balik lagi, maka Abu Bakar ganti Nabi jadi imam. Tiba-tiba baru takbir, Nabi sampai. Sahabat nak bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi dah mai, maka dia tepuk tangan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Sayyidina Abu Bakar tak beralih pun, bila orang tepuk dia tak beralih tengok pun, dia sembahyang terus. Falamma aktsara an-nas, bila ramai orang bunyi pakai duk tepuk, perak-perak pakai duk tepuk. Iltafata. Baru Sayyidina Abu Bakar beralih tengok. Sayyidina Abu Bakar beralih tengok. Fa'idha Rasulullah SAW, didapatinya Nabi SAW duk ada belakang dia, duk soh belakang dia. Fa'asyara ilaihi Rasulullah SAW. Nabi bila tengok Sayyidina Abu Bakar beralih, dia buat tangan. Maksud dia, carry on. Terus. Walaupun dia dah balik, okey, dah Abu Bakar jadi imam, jalan. Fa asyara, dia mengisyaratkan tangan dia yang membawa maksud, kamu terus jadi imam. Tak payah dah berhenti, tak payah, terus. Fa rafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun, dalam satu riwayat kata, dia i'tidal. Masa dia nampak tu, dia rokok. Rokok, dia nampak Nabi dah sampai. Maka dia pun i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Wa raja'al qahqari wara'ah. Dia terus step undur ke belakang. Nuh, kerana dah nampak Nabi SAW duk ada dah belakang dia, dia duk tempat imam. Maka dia pun terus undur. Al-qahqari wara'ah. Undur pelan-pelan di ke belakang. Hatta qama fi saf, sampai dia dapat saf di belakang dia. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla lin-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tengok Sayyidina Abu Bakar gostan ke belakang, Nabi pi ke depan dan Nabi menjadi imam. Falamma faragha aqbala 'ala an-nas. Nabi bila habis selesai sembahyang bagi salat, Nabi beralih menghadap dekat makmum hadut ada ni, faqala, Nabi kata, ayyuhan nas. Nabi kata, wahai manusia, ma lakum hina nabakum syai'un fi salat akhaztum fi tasbih. Dia kata, apa hal dengan hampa ni? Dia kata, apabila hampa tengok satu-satu benda yang tak kena dalam semayang, yang hampa tepuk tangan pasal apa? Nabi kata, Nabi tegur, ni yang tadi ni hampa tengok dah nampak aku mai Sayyidina Abu Bakar jadi imam, hampa pakat tepuk tangan, tepuk pasal apa? Dia kata, innama tasbih linnisa, sesungguhnya tepuk tangan itu untuk orang perempuan. Kalau kita semayang dengan bini kita, kita semayang dengan isteri kita, kita tersilap, isteri kita tepuk belakang tangan dia, fahamlah kita ada silap tentang mana. Orang lelaki tidak disuruh tepuk tangan. Innama tasbih linnisa, Nabi kata tepuk tangan nak bagi sedang imam kata silap tu, itu untuk orang perempuan. Man nabahu syai'un fi salatih falyakul subhanallah. Nabi kata orang lelaki, kalau imam silap, sebut subhanallah. Bila subhanallah, imam kena faham.
dia ada buat tak kena tentang mana, maka makmum sebut subhanallah, dia kena cari di mana silap dia. Mengajar di Parit Buntang baru ni satu tu imam. Di imam masjid, dan dia khatib masjid pula hari Jumaat lepas dia kata. Dia baca khutbah, drop satu rukun. Tak sebut ittaqullah. Sedangkan itu rukun khutbah di sisi mazhab Syafi'i, itu rukun. Dia kata dia drop rukun tu, dia pun tak sedar. Sampai habis ya. Siapa pun tak tegur apa-apa pun tak ada. Dia kata habis semua turun jadi imam semayang sah dia lah. Tiga hari kemudian. Tiga hari kemudian mai satu hamba Allah mai jumpa dia. Dia kata ustaz. Saya rasa ustaz tak sebut ittaqullah. Dia kata khutbah jemaat baru ni. Dia kata sebut kot. Sahabat ni kata dah ustaz tak sebut. Saya dah tanya ada beberapa orang. Dan sebenarnya pun ramai yang sedang ustaz tak sebut. Oleh kerana dia ni, khatib ni dia baca teks. Dia kata tak apa, dia saya balik semua. Dia balik ambil balik teks tu tak tulis ittaqullah. Memang sah lah. Memang sah. Kalau macam tu sah, memang dia tak sebut lah. Tak ada dalam teks sebab dia baca teks. Jadi dia kata daripada jemaah tu nak sampai jumpa kuliah kita ni, dia kata jadi tidur tak apa nak lena elok. Mimpi tongkat timpa dia macam-macam. Tuan-tuan ni satu masjid ni dia nak kena tanggung ni kalau kata semayang tak sah. Kerana gugur satu rukun khutbah, semayang jemaah tak sah. Berapa kata orang, berapa ribu orang. Dia kata takkan dia nak tanggung semua. Jadi tak apa nak selesa begitu. Ayu tanya. Tanya kita kata kalau jawab berdasarkan mazhab Syafi'i, tak sah lah. Benda ni benda khilaf mazhab. Ada mazhab tak mesti kan rukun-rukun ni semua tak mesti. Setengah mazhab memadai dengan bangkit berdiri, cakaplah apa-apa pun yang cakap itu bertujuan untuk beri nasihat aja. Sah dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat. Syarat ni mesti ada satu-satu checklist dia ada. Tak cukup, tak sah. Dia kata, tu macam mana? Dia kata, macam mana? Saya kata, jemaah nak main ni, kira kena umum lah. Nak umum lagu mana? Dia kata. Kata, kena umum lah. Kena habak dekat orang semua main jemaah tu. Nombor satu sekali, saya minta maaf. Kata, pertubah kita minggu lepas ada sikit technical error. Sikit saja kita bukan ada apa. Dia panggil buka duit dengan apa pula kan? Saya terlupa sebut ittaqullah, bukan saya terlupa, teks yang saya baca tak ada perkataan tu, jadi saya pun silap pasti tak cek dulu. Jadi saya dah rojok benda ni kat jabatan agama ke apa ke semua beritahu, jadi nampaknya Jumaat kita hari tu tak sah. Jadi saya minta lah kepada tuan-tuan buat sembahyang zuhur. Jangan video kata kita buat jemaah dua kali hari ni. Ni semua nak cari pasal pula. Okay. Kita pakat-pakat buat semayang zuhur. Sebagai nak qadha semayang kita yang terbatal hari tu. Saya minta maaf lah dia atas kesilapan dia. Tapi elok-elok kata kat dia. Lepas tu sekali juga nak peringat kata lain kali. Kalau dah tahu kata khatib ada buat silap dan sebagainya, tegur masa tu. Tulis ke ataupun subhanallah ke ataupun bagi tahu pun tak apa eh. Pasal apa? Pasal nak selamatkan ni. Satu masjid yang ada ni. Ataupun sebut ittaqullah ke apa ke sebut. Bila dia bukan nak membatalkan jemaah kita. Sebab ini nak tegur dia. Kalau tidak batal lagi mudarat besar. Bagi tahu yang tu kat dia. Dan kadang-kadang makmum makmai ni pun dia betul-betul. Dulu dulu mengaji daripada kata tak boleh bercakap masa khutbah. Jadi bila tengok dia ni silap, nak cakap tak boleh hendak. Nah, pakat qadha zuhur lepas tu. Takkan ada sampai macam tu. Kan dia ada pengecualian dalam bab larangan bercakap hari jemaah ni. Dan kalau bercakap juga pun tidak batal sembahyang. Cumanya dia kata kalau bercakap benda yang tak berguna, maka lara jemaah kita lara maksud tak boleh pahala. Kan? Ha, beritahu yang tu sekali dekat dia. Supaya kalau lagi sekali jadi, kita boleh selesai benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Jadi Nabi SAW tegur sahabat dia. Lain kali orang lelaki-lelaki, kalau kata imam silap, sebut subhanallah. Sebut begitu, subhanallah. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqul subhanallah illa al-kafata. Nabi kata kerana bila kamu sebut subhanallah, orang yang dengar ni, imam yang dengar ni, dia akan cari di mana silap dia. Ya Abu Bakar, habis dah Nabi tegur yang tu, Nabi beralih kat Sayyidina Abu Bakar pula. Nabi kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik. Dia kata, kamu ni pula apa hal? Dah aku tunjuk dah suruh kamu terus jadi imam. Aku dah suruh dah buat isyarat dah suruh kamu terus jadi imam. Pasal apa yang kamu undang juga? Nabi tanya dia. Faqala Abu Bakar, jawab Sayyidina Abu Bakar, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafa an yusalli baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kata, mana mungkin aku nak jadi imam sedangkan di depan aku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan itu menunjukkan apa? Hormat. Sayyidina Abu Bakar ni manusia hebat. Sampai Nabi kata kalau amal yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar ditimbang di atas neraca, sebelah letak amal Sayyidina Abu Bakar, sebelah lagi letak amalan seluruh penduduk dunia. Nabi kata nescaya lebih berat amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis Nabi kata begitu. Makna cukup hebat. Cukup hebat tu cukup hormat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang sehebat itu hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapalah manusia hak adalah nak mencerca, nak menghina, nak memandang rendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Mudah-mudahan kita ambil intibah daripada hadis itu insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Mazi. Kita menggunakan Bahrul Mazi muka surat 13. Ini juzuk 13. 14. Jilid 14 yang berlupa jilid. Jilid 14. Okay, ya. Baik, kita masuk tajuk muka surat 43. Muka surat 43. Tajuk malam ni bab ma jaa fi ta'zimil mu'min. Bab ma jaa fi ta'zimil mu'min. Itu bab yang telah datang pada menyatakan membesarkan kehormatan orang mukmin. Ah, itu dia. Kita nak tengok hari ni satu tajuk. Yang tajuk ni akan cerita dekat kita maruah atau kehormatan orang mukmin itu sangat besar. Sangat besar. Ketahuilah saudaraku, orang mukmin itu amat besar kehormatan di sisi Allah. Allah memandang orang Islam, orang yang beriman ni, Allah pandang kita ni cukup hebat di sisi Allah. Allah cukup sayang maknanya dekat kita ni. Sehingga jikalau sekiranya diruntuh Kaabah dan Baitullah itu 10 kali, tidak sama besar dosanya dengan bunuh seorang orang mukmin dengan sekali bunuh. Kalau satu orang pergi peruntuh Kaabah, bukan peruntuh sekali, peruntuh orang buat balik, peruntuh orang buat balik. 10 kali dia peruntuh Kaabah, dosa 10 kali peruntuh Kaabah itu masih lagi kecil kalau nak dibandingkan dengan dosa bunuh orang yang beriman. Tuan bayangkan, orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman, semayang apa semua ibadat, bahkan ibadat dia lebih daripada kita, kita pergi bunuh dia. Dosa kita bunuh dia tu lebih besar daripada dosa orang pergi peruntuh Kaabah 10 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiap-tiap kali orang mukmin itu bertambah imannya, bertambah besar lagi kehormatan diri. Lagi dia kuat beribadat kepada Allah, dia semayang sunat kuat, dia baca Quran kuat, dia puasa sunat kuat. Lagi kuat dia buat ibadat pada Allah, lagi besar kedudukan dia di sisi Allah, lagi besar dosa orang yang dibunuh dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada boleh siapa buat apa angkara ke atas orang mukmin itu.
siapa pun tak boleh buat apa-apa yang tak elok kepada orang yang beriman. Baik dirinya atau kehormatannya atau hartanya, tak boleh. Bukan kata tak boleh bunuh dia, tak boleh buat apa juga benda yang ada kaitan dengan dia. Kita buat satu cerita yang boleh mengaibkan dia, tak boleh. Kita pergi curi harta benda dia, tak boleh. Kita tak boleh buat apa pun kepada dia selagi mana dia orang Islam, dia orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun disuruh kita jaga, kalau sekiranya dia tidak mengacau kita, disuruh kita jaga dia, jaga nyawa dia, jaga harta benda dia. Ni pula orang Islam, pulaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi tak boleh pergi buat apa-apa ke dia. Maka siapa buat apa angkara ke atas orang mukmin, nescaya murka Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Siapa cuba juga duk buat sesuatu yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia kerana dia buat orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala kira tak pandang dia, Allah cukup marah dia. Tuan-tuan tengok dalam Quran ayat 93 surah An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahu al-'azim. Tuhan kata barang siapa bunuh satu orang yang beriman muta'ammidan, saja bunuh. Barang siapa yang membunuh satu orang yang beriman secara sengaja, saja-saja nak pergi bunuh, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasan bagi orang yang bunuh orang Islam yang beriman itu neraka jahannam, kekal di dalam selama-lama. Habis tuan-tuan, semayang melecok dai. Tapi kerana dia biasa bunuh satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasan dia neraka jahannam, hak paling teruk. Khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam selama-lama. Wa ghadiballahu alaihi, tidak cukup dengan kekal dalam neraka, dan murka Allah Subhanahu wa taala ke atas dia. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia pula. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sedia bagi dia azab yang cukup besar. Itu Quran tuan-tuan, ayat 93 surah An-Nisa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka apabila murka Allah, nescaya dibalak Allah Ta'ala dengan beberapa seksa. Allah ni bila dah dia marah, tunggulah apa bala, apa seksa yang akan ditimpakan kepada orang yang dia marah ni. Sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqad. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. فنادى بصوت رفيع بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان بقلبه. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sahabat tu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, riwayat daripada anak Sayyidina Umar. Kata dia, telah naik Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbar. Satu hari Nabi naik atas mimbar. Kita dah habang dah dulu mimbar Nabi macam mana kan? Ha? Naik Nabi ke atas mimbar. Dan berdiri ia di atasnya. Nabi naik, Nabi berdiri di atas mimbar. Lalu berseru ia dengan suara yang tinggi. Oh, Nabi ni kalau kita buka hadis, baca cerita tentang Nabi berkhutbah. Oh, Nabi khutbah suara deras. Nabi SAW, dia kalau khutbah, suara dia rafi'. Rafi' ni maksud suara cukup berat. Tak tidur lah, maknanya tak tidur. Kau yang dengar ni tak boleh tidur. Tidur ni hingga terkejut saja kalau tidur. Bukan? Dia dijerkah piung-piung macam mimbar. Pasal apa? Itulah satu-satunya peluang untuk kita nak injek hati orang yang main ni. Nak tunggu dia mai waktu lain, tak mai. Mereka ni jemaat ni tak ada arah. Kalau tak pi sembahyang jemaat ni, orang tengok cukup tak elok ni. Jadi oleh kerana tak tahan dengan orang duk tengok jegil lagu nak telan dia tu, dia pi juga jemaat. Tumpang dia mai ni, khatib ni mau masa tu, jarum mau cukup tajam enjek masuk. Penting, mimbar khutbah ni cukup penting. Dan Nabi SAW dia amat gemar
mengambil cerita-cerita at-tarhib wa targhib sebagai isi khutbah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat gemar menggunakan cerita-cerita yang boleh menggerunkan orang yang dengar ni. Isi khutbah Nabi cerita pasal apa? Pasal azab kubur misalnya. Cerita macam ni manusia kalau dengar, lebih-lebih lagi orang yang tak biasa dengar. Bila dia dengar, dia lagu duduk jerih lagu tu. Maknanya petang ni asah dia semayang. Petang ni asah dia semayang. Pasal apa tu? Baru dengar aja tadi. Itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata telah naik Nabi atas mimbar dan berdiri Nabi di atasnya. Lalu berseru Nabi dengan suara yang cukup tinggi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai sidang mereka yang sesungguhnya telah Islam dia dengan lidahnya dan tiada sampai iman di hatinya." Tu dia Nabi kata begitu. Nabi kata, "Ya ma'syara, wahai orang-orang yang ada depan aku yang mulut dah mengaku Islam tapi didapati Islam tidak sampai ke hati." Nabi spesifik benda tu, Nabi dekat orang hak macam ni. Masalah, dia kata Islam di lidah dan tidak beriman di hati tu bagaimana? Macam mana yang kata Islam dah? Dari segi bercakap ni Islam dah, tapi hati tidak Islam lagi. Kata dia adalah Islam di lidah sahaja itu ialah orang yang mengucap di lidahnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Dia ni mengucap dah. Mengucap dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucap dah. Tetapi di hatinya tidak mengaku seperti yang telah diucapkan di mulutnya itu. Tapi hati tak mengaku. Dia sebut mulut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba ayat Quran hak Tuhan turun dia tak ikut. Dia sebut dah di mulut dia Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiba-tiba hadis Nabi dia tengok sebelah mata aja. Mulut dah mengucap dah, mengucap aja sabit dah Islam dia, tapi Islam dia tu tak jejak di hati. Begitu. Maka bukanlah dia sebenar-benar Islam pada hukum syarak kita. Islam tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat dia ni Islam sebenar. Dia Islam tapi tidak sebenar, dia kata. Begitu. Bahkan bernama dia setengah daripada orang munafikin. Orang munafik ni Islam tapi tak solid Islam dia. Pasal apa? Kata Islam tapi duk komplain Islam. Mengaku kata Islam tapi bila orang cakap pasal pakai tudung, dia mula nak merepek. Dia kata ini benda peribadi, orang nak pakai-pakai, tak orang pakai sudahlah, jangan duk marah orang tak orang pakai. Dia dah mula cakap merepek. Itu orang kata cakap merepek. Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah kata wajib benda tu. Orang-orang perempuan yang beriman ini Tuhan kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tuhan kata dah hendaklah orang-orang Islam, orang-orang perempuan yang Islam yang beriman hendaklah melabuhkan tudung mereka hingga menutup juyubihinna, menutup dada-dada mereka. Itu perintah Quran, bukan hadis. Kok kata hadis dulu cakap banyak. Ni sahih ke tak sahih nak cakap banyak. Ini Quran. Takkan nak tanya ayat Quran ni sahih ke tak? Sampai macam tu punya terang Allah suruh dalam Quran. Habis duk buat cakap banyak lagi. Habis duk kata lugu tu lugu ni lagi. Ni apa ni? Ini dia ialah orang Islam tetapi mempunyai sifat nifak di dalam hati dia. Dan dia ni lebih dikenali sebagai orang munafik. Dia kata begitu. Yakni orang yang mempura-purakan dirinya Islam. Dia memprojekkan diri dia sebagai orang Islam. Tapi Allah kenal Islam kedak dia ni. Sungguh-sungguh kedak dia ni dengan Islam ni. Allah kenal. Maka diucapnya dengan lidahnya apa yang diucap oleh orang Islam. Dia bercakap lagu orang Islam lain pula. Begitu. Dan dibuatnya apa-apa yang dibuat oleh orang-orang Islam. Supaya nampak pada zahirnya macam orang Islam. Orang semayang, dia semayang. Nampak lagu tu. Orang pergi haji, dia pergi haji. Umrah, dia sampai lebih kerap pada kita dan sebagainya macam tu. Tapi hakikat dia sebenar, Allah tahu. Begitu. Dan pada batinnya, musuh orang Islam. Sebenarnya, dalam hati dia ni, batin dia ni, dia cukup lemah dengan orang Islam. Dia lemah bila orang duk tunjuk kecenderungan kepada Islam, lebih-lebih dia lemah. Dia mau Islam ni tak baca Yasin malam Jumaat saja.
dia mau Islam ni takat baca doa bila nak makan, bila nak mula majlis saja. Dia mau Islam takat tu aja. Tiba-tiba orang ni nak lebih pada tu Islam. Oh, dia mula lemah. Begitu. Nah, kerana mereka itu yang mencari dan memeriksa apa keaiban orang Islam. Kejar puak ni pula dia duk cari ya, di mana kelemahan orang Islam. Kalau ada loophole, dia akan attack orang Islam habis-habisan. Dia kata dia Islam, tapi dalam masa yang sama dia duk cari, minta bagi buat silap saja, dia akan attack habis-habisan. Begitu. Bukan dia nak pergi nasihat, bukan dia nak pergi tuntun orang tu balik ke, bukan, dia nak attack orang tu, dia nak pergi rebah orang tu, dia nak pijak orang tu. Sedangkan dia dengan kawan tu sama agama. Begitu. Maka didapat mereka itu semuanya. Maka dikeluarkannya. Maka didapat mereka itu keaiban yang sedikit. Oh, dia tengok, dia akan cari. Maka dibesarkan oleh mereka itu dan disiarkan. Dia cari, kalau dapat kata aib sikit pun, dia akan perbesar benda tu. Supaya orang Islam ni boleh malu. Rujahat sampai macam tu. Cari, cari, duk cari. Lama dah duk tunggu bagi dia ni buat silap. Dia silap sekali aja, dia serang ni seolah-olah kau ni hausia punya orang. Tak terpakai punya orang boleh buat lap kaki dia ni. Dia memang duk tunggu saat kawan ni buat silap ni. Saat orang Islam, orang beriman ni buat silap, dia duk tunggu. Sekali buat silap, dia serang sampai tak boleh angkat kepala. Dia nak macam tu. Disiarkannya habis-habisan keburukan yang sekali yang dibuat oleh kawan ini. Begitu. Dan apa rahsia orang Islam, semuanya dikeluarkannya. Dia tak reti simpan rahsia orang Islam. Dan sebarang apa kerja orang Islam yang tiada menerima pada akal mereka itu, maka menjadi ejek-ejek dan main-main. Oh, mana-mana kerja yang orang Islam buat yang dia tak boleh terima, yang dia tak boleh setuju, dia akan ejek-ejek, dia akan pergi main benda-benda ni. Maka dengan sebab melampau-lampau mereka mengeluarkan apa rahsia, memberi ingat akan hukum Allah ke atas mereka itu, maka iaitu sabda Nabi SAW, la tu'zul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u aurati. Maksudnya, janganlah sekalian kamu sakiti orang-orang muslimin. Oh, Nabi ni pesan sangatlah, tak usahlah ada di kalangan kita ni piduk bagi sakit orang-orang Islam, tak usah. Kalau dia mengucap kalimah syahadah, kita mengucap tak usah piduk buat bagi sakit dia, tak usah buat naya dia, tak usah buat zalim pada dia. Dan janganlah sekalian kamu aib celah mereka itu. Tak sahlah kita pidu aibkan orang-orang Islam yang beriman ni. Tak sah. Begitu. Sekalian kamu kata bodoh, anak jahil, orang pak turut, kau cucuk hidung, ataupun kemaluan. Kemaluan mereka itu pula. Maksudnya benda aib mereka itulah. Dia nak abang itu. Kemaluan tu maksud benda aib mereka ni. Tak sahlah pidu punggah main benda-benda aib mereka ni. Allah tembak nak kata apa orang ni. Kan Allah bercakap agama dia tu pun sendiri. Ha, buka. Buka. Kalau buka tu hak betul pun salah. Bila buka hak betul pun salah. Tambah pula pipi tenah dia. Lagi-lagi salah. Kan. Bila tengok, sakit hati kat kau ni. Sakit hati pasal apa? Pasal dia ni nampak Islam sangat dia ni. Sakit hati pasal tu. Duk cari jalan. Cari je. Jumpa aja. Dia hantam cukup-cukup. Baik, seperti mereka itu telah berjawab bertengkar dua laki isteri, maka sekalian kamu kembangkan dan siarkan. Allah kata dia main duk baca khutbah Jumaat kat kita. Orang itu depan mata aku duk tengkar dengan bini. Dia cerita dulu. Tentuan kita baca di Masjid Kelang lama dulu kan. Sahabat. Kan sahabat juga lah sahabat Nabi. Masa tu Nabi dah wafat dah. Sayyidina Umar menjadi khalifah. Si sahabat ni dia bertengkar dengan bini dia di rumah. Maka dia pergi di rumah Sayyidina Umar nak minta Sayyidina Umar bagi nasihat dekat dia. Dia sampai tak jauh dengan rumah Sayyidina Umar, sampai dekat, dengar Sayyidina Umar dia bertengkar dengan bini dia. Kita baca dulu di Masjid Kelang Lama. Kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Dia nak pergi minta nasihat Sayyidina Umar pasal dia bertengkar dengan bini dia. Pergi kawan dia nak minta nasihat tu pun tengah duduk rancak bertengkar. Dia dengar-dengar, dia kata kalau Umar pun lagu ni, dia kata baru dua kali lima aku, dia pun balik. Kan? Manusia juga, Sayyidina Umar pun manusia juga, bini dia pun manusia juga.
Takkan hidup suami isteri sampai tak ada sekali kot tergigit lidah masam muka, takkan sampai tak ada kot. Mesti ada punya. Kadang-kadang bukan ada benda apa, bukan benda besar, benda kecil tapi terhentak hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita baca tafsir di masjid Tikam Batu tu. Fitnatul Ifki, cerita tentang orang nak fitnah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bukan tak tahu, kata isteri dia Aisyah ni bersih daripada tuduhan yang dilemparkan. Nabi tahu, tapi oleh kerana ramai sangat orang duk kata ni, rasa juga ke hati Nabi ni. Sehingga kan Nabi balik rumah berasa tawang begitu. Kalau selalu balik boleh duk melawak dengan isteri dia. Kan kita duk jumpa hadis Nabi dengan Aisyah biasa lumba lari sama-sama. Mandi jenabah pakai satu cebok, dua orang pakai satu cebok dan sebagainya. Ini semua hadis-hadis yang nak menggambarkan kepada kita bagaimana cerianya rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi dengan Aisyah ni cukup ceria. Tapi kerana fitnah yang dilemparkan oleh orang ramai ni, hilang keceriaan tu. Nabi balik, Nabi tahu isteri dia tak buat benda yang orang tuduh tu. Tapi oleh kerana orang kata ramai sangat, tak banyak sikit menggugah rumah tangga. Sehingga Nabi jadi tawang hubungan dengan isteri dia. Ini cerita dia. Kalau Nabi pun melalui saat getir yang macam tu, takkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak lalu benda tu? Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun jumpa benda tu, takkan kita hari ni sampai tak jumpa benda tu? Tak banyak sikit ada juga. Kadang-kadang kita jadi bapak, kita marah anak kita. Kita marah dia. Susah bini kita main tu jadi lawyer pula pertahan anak kita. Padahal bukan dia ada masalah apa dengan kita pun, tapi sikap dia yang membela anak yang buat salah ni, kita tak banyak sikit berasa juga lah. Tapi kita tak maulah nak payau depan-depan anak ni. Ha, masuk dalam bilik sekejap lagi, dia tahulah. Kan? Masuk dalam bilik, kata yang pergi jadi lawyer ni pasal apa? Ha, lulus budak mana? Lawyer mana ni? Ha, dia buat tanya lagu tu sekejap lagi, dia maulah lah. Kan? Tak banyak sikit, dia jadilah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang berlayang tengah lautan takkan tak pernah sekali kena ombak besar. Mesti kena. Sekali mesti kena. Bahkan kadang-kadang tiap-tiap kali turun ke laut kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sekalian kamu berkhabar-khabar dan cerita berbisik akan hal mereka itu. Dapat sekali aja aib dia ni, cerita habis riuh satu negeri. Begitu. Maka tak usahlah kamu peduli dan tak usah pandangan, kita boleh bagi. Saja bila buat pesta ayak masuk piduk siasat ni lagu mana, lelaki hang lagu mana, dia duk buat apa-apa hang, apa semua, apa dia duk bagi sebulan, itu bukan kerja orang Islam. Itu bukan kerja orang Islam, dan orang Islam diminta supaya jangan masuk campur hal rumah tangga orang ni tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah. Begitu. Sambung hadis tu, dia kata, فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ yafdahu walau fi jawfi rahli. Maksudnya kerana bahawasanya barang siapa yang menuntut periksa akan kemaluan saudaranya yang Islam, maksudnya aib lah. Barang siapa yang menuntut periksa aib saudara dia yang Islam, nescaya Allah menuntut periksa auratnya pula. Ha, kita piduk punggah cari aib orang, esok di hari akhirat Allah buka aib kita. Yang ni tentu punya. Bila Nabi janji benda ni, hak Nabi janji ni, Allah suruh Nabi hadap kat kita. Barang siapa yang masa duduk atas dunia ni suka piduk punggah keluar, saja piduk punggah keluar cerita aib saudara yang sama seagama. Lebih-lebih lagi saudara yang tidak buat maksiat, sekali tu dia tersilap, kita piduk punggah keluar, di sana esok Allah buka aib kita di depan manusia seluruhnya. Begitu. Dan barang siapa dituntut periksa akan dia rumai kemaluan juga. Aib lah, maksud dia di situ aib. Dan barang siapa dituntut periksa akan aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah buka aib dia, nescaya terbukalah keaiban itu. Dan jikalau ditutup dan dilindung di dalam lingkungan kenderaan atau rumah sekalipun, orang akan tahu juga. Kalau Allah buka aib kita, tidak apa piduk tutup lah, semua orang akan tahu aib kita. Tapi Allah tidak akan buka aib kita, melainkan kita piduk buka aib orang lain dulu. Begitu. Sambung hadis tu, wa nazara ibnu Umar yawman ila al-bait aw ila al-Ka'bah faqala ma a'zamaka wa a'zama hurmatak. Maksud dia, dan telah menilik dan memandang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada satu hari kepada Baitullahil Haram ataupun kepada Ka'bah.
Maka kata dia, apalah besarnya engkau wahai Rasulullah. Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Lepas dia dengar Nabi kata lagu tu, satu hari dia duduk depan Kaabah, dia duduk tengok Kaabah dengan mata, tengok Kaabah ni. Kemudian dia kata, dia kata, apalah besar hebatnya kamu wahai Kaabah. Hebat sungguh kamu ni wahai Kaabah. Satu dunia secerok, segenap penjuru manusia Islam duduk dalam muka bumi ni, semua ada keinginan nak pergi ke Kaabah. Hebat sungguh kamu ni wahai Baitullah, dia kata. Dan apalah besarnya kehormatan engkau di kurnia Tuhan. Dia kata, apalah satu kehormatan yang hebat yang Tuhan bagi dekat kamu wahai Baitullah. Tiap-tiap hari orang tawaf kamu. Dan tiap-tiap waktu disuruh Allah sembahyang 5 waktu dan lainnya beradab kepada kamu. Dan tiap-tiap tahun disuruh Allah orang-orang ziarah kamu. Apalah besarnya kehormatan kamu ini wahai Kaabah. Abdullah bin Umar, dia pergi duduk kat Kaabah tu, dia duduk kata dulu tu. Apalah satu istimewa kamu ni wahai Kaabah. Sampai macam tu punya keistimewaan Tuhan bagi ke kamu ni. Satu dunia orang Islam, duk mana pun semayang kena mengadap Kaabah. Satu dunia orang Islam, kok mana pun seumur hidup sekali kena pi juga tengok Kaabah ni dan buat ibadat yang berkaitan dengan Kaabah. Punya istimewa kamu ni wahai Kaabah. Lepas tu dia kata apa? Wal mu'min a'zamu hurmatan 'indallahi mink. Dia kata, tetapi apalah diherankan kurnia Tuhan kepada kamu. Bermula orang yang beriman itu lebih besar kehormatan di sisi Allah daripada kamu. Dia kata, begitu punya hebat kamu ni, hebat lagi orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala meletak orang yang beriman ni cukup tinggi darjat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Maksudnya barang siapa menyelamatkan seorang mukmin daripada mati kena bunuh, maka seolah-olah menghidupkan dia manusia seluruhnya. Kalau kita tak bunuh orang Islam, seorang kita tak bunuh, kita seolah-olah mengizinkan orang Islam satu dunia ni untuk hidup di atas muka bumi Allah. Seorang aja. Kalau kita tak bunuh seorang, kita seolah-olah kita orang yang terlibat dalam mengizinkan orang Islam satu dunia ni untuk hidup. Begitu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru, bab maja'a fit tajari. Itu bab yang datang pada menyatakan menguji sesuatu dengan sesuatu. Ini pula dia nak cerita kat kita, kita hidup dalam dunia ni mesti ada tajribah. Dia kata, mesti ada ujian yang kena. Masing-masing orang masing-masing ujian. Ketahuilah saudaraku, boleh seorang itu ambil yang tibar bagi diri dengan menguji sesuatu dengan sesuatu. Kita boleh ambil yang tibar daripada ujian yang kena ke atas seseorang. Sesuatu ujian yang kena ke atas seseorang. Bermula dalil menunjukkan atas harus yang demikian. Al-hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Sa'idil Qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la halim illa zu asra wala hakim illa zu tajribah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada orang yang panjang hati. Panjang hati ni maksudnya sabar. Dan tidaklah orang yang panjang hati, tidaklah orang yang sabar dan tidak lekeh marah itu melainkan orang yang jarang-jarang sekali buat salah. Nabi kata orang yang sabar dan juga orang yang lambat marah. Orang macam ni dia jarang-jarang buat salah. Hadu buat salah ni orang tak sabar. Banyak kesalahan dia buat. Hadu buat salah ni orang yang dia cepat marah. Banyak kesalahan dia buat. Baru dengar cerita sikit je, melenting, piung-piung, marah habis, hampuk, pinggan mangkuk, pecah, berkecah, apa semua dah. Lepas tu baru dengar cerita sepenuhnya. Dengar-dengar, pinggan mangkuk kena pergi beli lain. Tapi ada, orang macam ni ada. Oh, dia melenting ni, ya Allah. Baru dengar sikit tu, dia respon balik tu, akhirnya merugikan dia. Bukan merugikan orang, merugikan dia. Begitu. Dengar sikit dia respon balik, rugi dari segi apa? Persahabatan.
punya lama dah berkawan dengan kawan tu, 25 tahun dah duduk bersahabat dengan kawan tu, kerana satu kesilapan, dengar satu cerita, dia terus melenting marah, putih persahabatan dengan kawan yang dia dah kawan 25 tahun. Nampak? Rogi tuan-tuan. Kita dalam dunia ni tuan-tuan, lagi ramai orang kita boleh berkawan, lagi senang kita. Cerita dia betul. Kita ni macam hidup dalam dunia ni, mau bagi ramai kawan. Lagi ramai orang kita kawan, lagi mudah kita. Lagi kurang orang kita kawan, kita susah. Kita susah. Ha, ini. Jadi nak putih persahabatan bila-bila masa. Nak cari seorang sahabat, mengambil masa. Begitu. Ha, apabila orang tertalah pada apa-apa perbuatannya, maka tidaklah dia boleh lekas marah kerana silap ataupun tersalah orang itu. Oh, ini. Bila orang ada buat silap kat kita sikit, tak usah melenting lagi. Biar tak dulu. Selidik habis-habis. Apa cerita sebenarnya? Begitu. Disebabkan bukannya ia sengaja mau salahkan perbuatannya sebagaimana diri sendiri. Apabila salah pada satu pekerjaan, bukannya sengaja. Orang yang buat salah kat kita tu, dia bukan sengaja nak buat salah. Kadang-kadang dia tersilap. Dia pergi buat benda tu, kita pergi marah kat dia. Macam kita juga, kita bukan saja nak pergi buat silap. Kadang-kadang kita tersilap. Bila tersilap, kita tahu memaafkan diri kita. Tapi kalau orang tersilap kat kita, kita tak boleh nak maafkan orang. Ini tak boleh. Gitu. Maka di situ, tidaklah boleh lekas marah. Bahkan maulah sabar dan panjang hati apa yang tersalah orang itu. Orang buat salah kat kita sikit sebanyak ni, tak usah ambil hati sangatlah. Sabarlah, sabar. Kita semak balik pasal apa ni, dia ni punya lama duk jadi kawan aku, yang hari ni dia pergi buat lagu ni kat aku. Semak dulu, check balik siasat sana sini dan sebagainya. Akhirnya baru kita dapat tahu kawan tu tak buat pun macam tu. Orang ketiga yang buat main maklumat tak betul dekat kita, sehingga menyebabkan kita marah orang yang pertama ni. Oh, baru jumpa hujah. Nasib baik kita tak mengamuk marah dia lagi. Kalau tidak, hilang seorang sahabat. Ini Islam suruh kita macam tu. Sabda Nabi SAW lagi, tidak pandai melainkan orang yang biasa kena uji. Itu maksudnya. Manusia ni lagi tak kena uji, tak tahu kesabaran dia tara mana, tak tahu dia ni tahan tara mana, tak tahu dia ni pandai ke tak pandai ke, bodoh ke, tak tahu. Bila kena uji, baru boleh tahu. Tak kena, tak tahu. Begitu. Maka jikalau hendak tahu apa satu perkara yang belum diketahui, tentulah dengan uji. Ha, nak tahu betul-betul kita ni orang yang sabar ke tak? Satu ujian main dekat kita. Tahulah kita sabar ke tak? Nak tahu kita, satu ujian main. Kita tahu kedudukan kita tang mana. Begitu. Maka kemudian daripada uji itu, jadi pandai dan tahu selok-beloknya. Dia kenal sekali ujian, dia reti. Dia reti lah. Dia tak akan buat kerja bodoh lagi dah. Dia reti lah. Dia kenal dah sekali. Aku ni yang pergi kena kanser ni pasal apa? Pasal rokok kuat sangat. Apa tu ya? Penyakit kanser tu ujian. Ujian Tuhan bagi kat dia. Ini bukan ujian bulanan. Ujian seumur hidup. Kan? Kena-kena nanya. Kena-kena nanya. Baru satu sahabat pun. Telefon mereka tanya, ustaz-ustaz ada kontak lah dengan Dr. Harundin lah apa semuanya. Pasal apa? Allah, dia kata, orang perempuan saya ni, duk cerita, hari tu kena barah susu. Pergi duk ambil treatment dekat hospital Mount Mariam. Apa nama Tanjung Bunga ke mana? Hospital Cancer Mount Mariam, Tanjung Bunga. Sampai habis tak ada rambut dah. Ubat kuat kan? Ubat tu terlalu kuat, rambut luruh. Tak ada rambut dah. Susu pun buang dah, tak ada dah. Dia kata, pergi kena treatment untuk kanser susu ni. Hari ni ambil treatment, 5 hari tak boleh buat apa. Dia ganggu habis satu sistem badan. Sekali treatment dia ambil, 5 hari tak boleh buat apa. Dia kata, makan nasi bungkus anak beranak ni biasa lah. Tak boleh masak, tak boleh buat apa. Lepas treatment tu balik tu tidur keras kediang, kita kena jaga dia, dia kata. Bertahun nak boleh mati sel kanser yang duk ada tu, kanser susu. Nak boleh mati sel tu bertahun. Rambut sampai tak ada langsung, habis lah. Alhamdulillah lah, dia kata selesai lah bab tu, syukur lah. Isteri dia pun panjang umur apa semua. Baru elok 2 bulan, dia sakit pinggang pula dah. Sakit pinggang pula. Duk pergi mengurut, mengurut pun sakit juga. Makin hari makin sakit, makin hari makin sakit. Dia tak mau pergi hospital dah, dia tak mau dah, dia fobia dah dengan hospital ni.
kena treatment sampai tak ada rambut, sampai jadi tak mau dah pergi hospital, tak ada arah, pergi urut, pergi apa, kau duduk sakit lagi, pergi juga hospital, pergi kanser tulang pula dah. Allahu akbar tuan-tuan. Bila dia cerita ni, kita ni minta berlindung dengan Allah. Tuan-tuan, penyakit macam-macam tu adalah. Penyakit macam-macam tu ada. Kita Tuhan bagi sihat ni, mau syukurlah banyak-banyak dekat Tuhan. Syukur banyak-banyak, jangan lawan dia. Jangan lawan dia. Syukur banyak-banyak dekat dia, dia bagi kita sihat, dia bagi kita ada keluarga, dia bagi kita boleh duduk berjalan, main masjid, mengaji, boleh ilmu sepatah dua, boleh. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kat Tuhan. Jangan duk buat benda yang nak bagi Tuhan marah kita. Tuhan dia marah kita, dia boleh buat macam-macam kat kita. Begitu. Nah, kata Tirmizi, itu hadis hasan lagi gharib. Terperabih orang lah, dua muka lagi. Bab dia kata, ma ja'a fil mutasyabbi' bima lam yu'ta. Kita nak habis dah bab ni, tajuk besar ni. Lepas ni kita nak kena masuk tajuk baru. Kalau tinggal selai ni, susah kita bulan depan. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang mempura-pura dapat barang yang tidak diberi kepada dia. Ada juga orang jenis ni. Dia tak dapat apa pun. Tapi dia buat cerita ke orang, kata dia dapat. Kita baca tengok apa dia nak abang ni. Ketahuilah saudaraku, adalah manusia ni macam-macam tabiat. Dia kata. Oh, ni penulis kitab dia ni. Dia kata manusia ni, ya Allah. 1001 perangai tu ada. Oh, hak kita biasa jumpa, hak kita tak biasa jumpa, hak kita duduk dengar cerita orang macam-macam. Nama kata manusia ni, dia kata bermacam-macam tabiat. Ada yang suka megah dan suka dapat nama. Itu satu penyakit. Dia syok orang kenal dia. Duit tak ada, tak apa. Dia syok dulu tu. Naik kereta boleh duduk angkat tangan ke orang. Dia syok. Itu satu juga. Satu golongan manusia. Duit berada lah poket. Duit pun tak ada. Apa pun tak ada. Di rumah bergaduh lelaki bini apa semua. Tak ada apa dia ni. Tapi dia ada yang tu. Dia bila keluar naik kereta, tangan sebelah pegang steering, sebelah si. Dia syok. Ada manusia macam tu, dia kata. Dia megah, dia syok macam tu. Dan ada yang tiada suka gah dan nama. Ada juga satu jenis lagi. Dia ni ada segala-gala. Tuhan bagi kat dia RM2. Tuhan bagi kat dia kebahagiaan rumah tangga. Tuhan bagi kat dia kesihatan. Tuhan bagi kat dia macam-macam. Tapi very low profile. Orang tak kenal dia ni. Sengap dia duduklah masyarakat. Masjid ada. Tapi nak pergi ke depan tak ada. Lagu sengap. Bagus ni Allah yang mengetahui. Ada manusia macam ni. Hanya dia suka kepada kebajikan dan buat kebaikan. Ha ni, dia lugu tu ya. Dia tak mau orang kenal dia sangat-sangat, tak mau. Dia kira lugu tu dia mai apa semua balik. Orang tak tahu dia siapa pun tak apa. Mr. Nobody. Dia ni. Orang tak tahu siapa dia ni, apa saja. Cuma orang pergi mana pun nampak muka dia ada. Orang tahu ni, dia ni ni mana pun dia duk pergi mengaji ni, bagus. Orang duk kata lugu tu aja. Tapi tak tahu dia ni siapa, lugu mana tak tahu. Ada juga hak pesian macam ni, dia kata. Satu daripada tabiat orang yang sukakan gah dan suka nama, iaitu orang yang merupakan dirinya dapat hadiah dan pemberian daripada orang yang bernama, dia kata. Orang yang bernama ni memang semua orang ada nama. Dan bukanlah maksud dia orang yang bekerja di syarikat surat abang bernama. Maksud dia orang yang kenamaan. Itu maksud dia. Dia syok bila dia sembang dengan kita, dia doa abang saya hari tu. Masa PM main melawat Sungai Petani tinggal rumah saya. Oh, dia syok macam tu. Dia syok macam tu. Hari tu apa nama TPM turun main sini. Ha tu duk salam-salam tu, dia nampak saya bagi salam kat tangan main kat saya. Dia syok dulu tu. Saya dengan bukan orang lain. Dia syok dulu tu. Okey, ini satu geng dia kata, satu kumpulan. Atau daripada orang-orang yang kaya, dia syok ni pindah abang orang kata dia ni ada kaitan dengan orang kaya orang kenal ni. Ada syok lagu tu. Padahalnya, dia kata tiada apa satu yang dapat dia daripada dia. Sebenarnya tak ada apa pun. Muhung aja. Ni, jam tangan ni dia kata, Datuk apa telah bagi kat dia. Dia pergi beli dekat apa. Dia pergi habang kata Datuk tu bagi kat dia. Kita pun tak tahu apa penyakit dia ni. Dia seronok duk habang lagu tu kat orang. Dia kata sebenarnya apa? Sebenarnya tak ada apa pun. Kawan tu pun tak kenal dia pun. Tapi dia main dekat orang. Dia duduk cerita kata dia dengan orang kenamaan, dengan orang kaya, dengan apa semua ni. Dia kira lagu ni punya cantik. Dia kata. Tunjuk kata dia kancing. Macam tu. Tentang cuba fikir ni. Ugama bab ni pun dia ada bincang. Ni bab ni pun ada bincang.
Sedangkan bab ni rupanya ada dalam masyarakat kita. Kita tak tahu kata hadis Nabi ada berkaitan dengan kek ni. Kita baca tuan-tuan. Dia kata bahkan dia membesarkan labunnya dan tai anginnya sahaja. Dia kata jenis orang tik minyak ni dia kata. Allah cerita ni ya Allah. Begitu. Seperti dikatanya aku dapat satu hadiah mangkuk ataupun piala berisi halwa. Berisi halwa sempena pertunangan anak orang kaya ni. Anuan. Oh, pidu abang. Oh, itu penuhi rumah dia tu. Aku pipi orang lain semua. Dia nak jumpa salam biasa. Ya, aku dia tarik di belakang. Dia lepas main. Oh, tu cerita ke orang. Kan, dia syok macam tu. Dia syok. Atau dia kata dapat kiriman daripada orang besar Mesir. Kitab yang bagus. Oh, ni pula satu. Dia kata ni kitab ni. Dia kata di Malaysia bukan ramai orang ada ni. Dia kata, aku ni pun sabit kenal dengan abang orang besar Mesir mana nak hantar mai kat dia. Wahai pi beli di Mekah itu ni. Dia pi buat haji itu ni tinggal kedai kitab tu dia tambah satu. Bukan ada faedah. Balik tu cerita benda ni ke orang. Bukan ada faedah. Tapi dia syok cerita dulu tu. Walaupun cerita tu cerita rekaan dia aja. Orang hak dengar tak rasa syok apa pun. Dia syok sendiri. Ha, ini penyakit. Begitu. Baik, dia kata aku dapat kain kirim daripada aku dapat kain ni kiriman daripada taulan aku yang tinggal di Eropah. Oh, dia kata ni hang jangan buat pasal ni. Tai aku pakai ni. Tai ni ni no, apa nama anak menakan duk di Eropah tu, duk di Itali tu hantar mai. Padahal pi beli di supermarket Parkton saja, kan? Made in Italy lah tulis belakang tu. Kan lagu tu. Maka semua bual dan kecek kosong yang membohong itu seperti yang demikian itu ditegah oleh syarak. Tak mah cerita mohong ni syarak tak mah. Tak mah. Ni cerita hak tak ada faedah. Orang putih kata speak nonsense, dia kata. Nonsense, tak ada satu faedah pun. Dia pun tak dapat faedah, kita dengar pun tak dapat faedah. Agama tak mah orang yang buat kerja lagu ni. Dan tiada bagus pada akal dan pada adat. Tak bagus, tak bagus. Akhirnya orang tahu dia siapa. Amula lah orang nak karang di belakang tu. Orang nak karang lah. Mak apa? Mak bom ni kata. Pasal apa tu bom orang kuat sangat. Okay, karut lah. Bila kena gelang tu, karut lah. Dia tunggu meletup malah bom. Dan tu karut. Bahkan yang disuruh oleh syarak kita apabila dapat pemberian itu balas ataupun syukur saja. Yang tu lah. Kalau orang bagi sungguh. Katalah orang kaya manakah bagi sungguh kat dia satu pemberian. Ataupun menteri manakah bagi sungguh kat dia satu jam tangan. Apalah kalau sekiranya dia dapat sungguh. Agama maunya yang pertama syukur pada Allah. Kerana pemberian tu. Dan yang kedua terima kasih kepada kawan yang bagi. Cukup tegak tu. Tak payah video riuh rendah gelembong sana sini. Tak payah. Dia kata. Maka dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man u'tiya ata fa wajada falyujzi bihi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa diberi akan dia satu pemberian maka didapatnya, yakni ada padanya barang yang jadi buah pembalasnya, maka hendaklah dibalas pemberian itu dengan dia. Agama suruh dulu tu. Main satu orang bagi apa-apa kat kita. Kalau di rumah kita ada apa-apa benda yang boleh bagi balik, balas pemberian dia kat kita. Dia main bagi satu jam tangan harga RM3,000 bagi kat kita. Tengoklah rumah tak ada apa. Adalah buah rekuk dengan buah rokan. Ada semangkuk lepas tidak rekup-rekup lah ambil. Aku lain tak ada. Kata. Aku lain tak ada. Bagi. Balas pemberian yang orang tu bagi kat kita. Baik. Masalah dia kata. Pemberian orang itu disuruh oleh syarak kita sebagaimana disebut pada hadis yang di atas itu. Maka jikalau ada orang bawa kepadamu apa-apa hadiah atau pemberian. Ataupun ada taulan kamu bagi apa-apa pemberian. Terimalah akan dia. Ha, ini satu. Orang bagi apa pun kat kita, terima. Jangan tolak. Orang kecil hati. Begitu. Kerana menyukakan akan hatinya menerima pemberian itu. Kalau kita terima, kawan hak bagi ini, Allahu Akbar. Dia besar hati. Dia besar hati. Dia pun bukan orang kaya. Hak tu aja ada di rumah dia. Dia suka kat kita ni. Dia suka. Dia menghargai persahabatan dia dengan kita. Dia bagi benda tu kat kita. Kita tengok benda ni, Allah aku pun boleh beli. Dia kata tak apalah, tak boleh, kecil hati dia.
Tapi kalau dia bagi benda tu, walaupun nilai dunianya tak ada, tapi nilai persahabatan bawa mati. Kita terima benda tu, kita kata Allah terima kasihlah, ni pilu cari tang mana ni benda ni apa, kita tunjuk kata kita syok terima barang dia, besar hati dia ni boleh pecah dada kan, dia punya Allah, dia kata seronoknya dia ni, besar hati dia. Agama mau macam ni, agama mau macam ni, agama dia mau kita saling jaga, menjagai di antara satu sama lain, jaga hati kita, jaga hati saudara kita, saudara kita jaga hati kita, begitu. Dan balas pemberiannya itu dengan apa yang ada padamu. Dia kata jangan buat diam juga. Orang main bagi apa-apa sebenarnya, lagu tak kata apa. Lagu tu. Bahkan ikut pesan Nabi SAW dan pengajaran Nabi. Iaitu sabda Nabi, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِي فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرْ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرْ. Itu tiup Nabi kata. Dan siapa tidak didapatnya apa ada kepadanya yang hendak dijadikan balas, maka hendaklah puji akan dia. Ha, kalau dia mai bagi satu benda kat kita, kita nak bagi balik apa pun tak ada lah rumah. Duk beralih, tengok, takkan nak bagi peti air ni, aku pun nak pakai. Kita tak ada benda. Buka peti air, tak ada barang. Tak ada apa lah peti air nak bagi. Nak bagi peti air ni, tak pernah sabar sangat. Tak ada apa lah. Tak ada apa nak bagi kat dia. Nabi kata apa? Kalau sekiranya fa'in lam yajid, kalau kamu tak dapat apa benda boleh bagi kat dia, falius ni, kamu puji dia. Allah terima kasihlah, susah payah main hantar kat saya apa lagu tu dulu ni. Besar hati dia. Begitu. Agama suruh macam tu. Kerana bahawasanya siapa memujinya, maka sesungguhnya terima kasih ia namanya. Puji tu makna dia terima kasih dah. Dia sonok dah ni. Dia main susah payah nak bagi kat kita ni. Dia sonok sangat-sangat dah. Dan barang siapa diam, maka sesungguhnya kufur dia akan nikmat namanya. Tu dia. Kalau orang bagi apa-apa kat kita, kita sengap dia. Terima kasih. Bunda apa, bunda buat berat mulut. Nabi SAW kata apa? Dia kata barang siapa yang dapat pemberian, tak kata apa, faqad kafar. Nabi kata, maka kufur nikmat dia ni. Oh, tu dia tuan-tuan. Masalah syukurkan pemberian orang itu disuruh syarak. Sebenarnya tersebutlah hadis Nabi. Maka janganlah diterima serta diamkan mulut daripada menyebutkan terima kasih pada dia. Kalau orang bagi satu benda yang baik untuk kita, terima kasih. Kerana yang demikian itu kufur nikmat nama dia. Yang ini tidak mengenang budi orang namanya. Dan jadi huduh tabiat orang yang demikian itu. Orang yang tak reti kata terima kasih ini, orang yang huduh. Dia kata. Begitu. Kemudian apabila dapat pemberian orang itu, boleh juga kamu kenangkan pada siapa yang patut kamu kenangkan bagi penambah suka hatinya. Bukan kerana bermegah-megah. Ataupun jikalau kerana bermegah-megah, tidak sayugia dikenang akan dia. Itu dia. Bagi mesti ikhlas lah. Tidak dengan tujuan untuk bermegah-megah. Sabda Nabi SAW, وَمَنْ تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْطَهْ كَانَ كَلَابِسٍ سَوْبَيْ زُورِ. Dan siapa bermegah-megah dengan barang yang tak diberi akan dia. Sebenarnya orang tak bagi pun. Dia hidup memohon. Kata jam tangan ni orang ni bagi. Yang ni orang ni bagi. Sebenarnya orang tak bagi. Nescaya adalah dia seperti orang yang memakan dua kain yang palsu. Dia. Nabi kata orang hak jenis macam ni. Ha, macam kita dah buat contoh banyak tadi ni. Dia ni samalah seperti orang yang memakai dua kain yang palsu. Sebenarnya tak pakai apa. Sebenarnya tak pakai apa. Kan? Memakai kain yang palsu. Dan sebenarnya tak pakai apa. Orang yang macam ni. Begitu. Baik, masalah. Membualkan apa-apa yang tidak diberi orang itu ialah dikatakan ada orang berberi. Maka itu salah pada syarak. Orang tak bagi, kita tidur abang. Kata orang bagi kat kita. Salah. Kata. Kerana ia berbuat bohong. Salah tu pasal bohong. Satu. Dan telah dimisalkan oleh syarak seperti dalam masalah tadi ni. Dengan orang yang memakai dua kain palsu. Yang ni seperti orang yang memakai kain pinjam. Sebenarnya bukan hak dia. Kalau dia pakai pakaian pun pakaian orang. Bukan hak dia. Begitu. Tiba-tiba dikatanya kain itu dia punya sendiri. Dan miliknya sendiri. Tipu lah. Maknanya kata tipu. Sebenarnya tu bukan hang punya. Kan? Main duk layung kereta berkami punya hebat apa semua. Main masa nak minang anak orang ni. Minang-minang tak ada lah kereta tu. Kereta orang punya. Barulah pak mentua ni. Jadi hangatan tu hujah. Kan? Oh, dia kata hang perkenal. Oh, dia kata apa ni? Jadi lagu tu. Kan? Maka bermegah yang demikian itu keji ia pada syarak dan pada akal dan pada adat. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Asma' binti Abi Bak dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Satu penggal lagi. Dia kata masalah memuji pemberian orang itu bagaimana?
Macam mana yang kata puji itu lagu mana? Sesungguhnya di sini didatangkan oleh At-Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan rupa puji pemberian itu. Bila orang bagi kat kita satu benda, kita nak puji balik itu macam mana? Nabi ni dia tunjuk macam tu. Macam mana kita nak kata Islam ni tak lengkap? Ini benda yang sekecil ni ni. Nabi tunjuk cara macam mana. Kalau kamu nak buat lagu macam Islam punya mau, ni dia cara detail punya tunjuk. Kalau kita ambil Islam ni, ambil Quran, ambil hadis Nabi ni nak buat guna pakai, aman dunia ni. Aman dunia ni. Bila kita tahu mengaji, kita tak tahu bila kita tak tahu, kita duduk belah ikut kita punya suka. Jadi lebih tu. Baik, dia kata di sini, sungguhnya di sini didatangkan oleh At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan rupa puji pemberian. Kata dia an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablagha fit tana. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah bin Zaid ni bapa dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Usamah ni pun Nabi ambil juga buat jadi anak angkat Nabi juga. Dia dengan pak dia dua-dua anak angkat Nabi. Ha, ini cerita Usamah bin Zaid. Dia meriwayatkan hadis ni. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diperbuat kepadanya akan kebajikan. Siapa yang terima kebajikan daripada orang, orang bagi apa-apa kat dia, maka berkata ia bagi orang yang memperbuatnya, jazakallahu khairan. Ha, ugama ajang dulu. Ada orang dia sebut jazakallah ya. Yang itu dia tak habis. Jazakallah. Mudah-mudahan Allah balas kepada kamu. Balas apa? Kan balas apa? Tergantung. Ada setengah orang kata dia lah faham lah tu. Maksudnya balas baiklah. Tak maulah faham. Nabi Habang kata jazakallahu khairan. Sebut bagi habis lah. Kan? Jazakallahu khairan. Kan? Ramai juga orang kata tu. Kita bagi ya. Jazakallah. Jazakallah. Tuhan nak bagi apa kat aku? Kan? Jazakallah. Allah balas kepada kamu. Tuhan nak balas apa? Bagi habislah balas apa. Kita suspend juga. Dia ada sebut tu. Jazakallah. Kita ada tunggu. Tuhan nak balas apa? Kita tak balas apa. Habis dan tu saja. Khairan. Khairan tu makna kebaikan. Kan? Jadi Nabi SAW kata, bila orang bagi kat kita satu benda, satu kebaikan, satu kebajikan dekat kita, tolong kita ke, bagi hadiah kat kita ke apakah, jazakallahu khairan, maka sesungguhnya menyampai ia akan puji kepadanya. Itu maksud puji, dia kata. Yakni apabila orang buat baik kepada kamu, seperti tolong kamu apa-apa ataupun satu kerja dan sebagainya, atau beri apa-apa satu pemberian pada kamu, ataupun membuatkan apa satu perbuatan pada kamu, maka hendaklah ucapkan terima kasih kepada dia. Itu dalam bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih itu maksud dia jazakallahu khairan. Begitu. Ha? Iaitu engkau kata seperti ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi jayid lagi gharib. Tiada kami ketahui daripada hadis Usamah bin Zaid melainkan daripada ini wajah. Dia kata inilah akhir abwabul birri wassilah dan mengiringi abwabul tib. Ha? Tentang, ha? Kita habis baca jilid ni bab ni ni. Bab abwabul birri wassilah ni. Kita mula baca dulu 22004 tahun 97. Bab ni saja. Bab satu bab ni saja kita baca 22004 tahun 97. Betul ke? Ha? 97 ke 90 berapa ke? Betul ke? 97. Baru habis satu bab. Kita bayang ni kitab Bahrul Mazi ni. Dua ada 22 jilid. Baru baca jilid 13 habis. 22 jilid. Pekat-pekat mati dulu kita. Tak ada habis kita beli kan. Dia jadi lebih tua kan. Tapi setidak-tidaknya adalah satu dua berkat kitab ini kita dapat. Kan? Kita kena ingat penulis kitab ni dia amatlah ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan tahu ni penulis kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi. Kitab dia ni dicetak ni tak tahu berapa ribu kali dah ulang cetak. Jual habis satu Nusantara. Malaysia, Indonesia, Selatan Thai, Singapura, sebahagian Filipin. Ni kitab dia ni. Dalam edisi Melayu. Di mana ada rumpun Melayu, ada kitab ni.
1000 kali dah ulang cetak, kita tak tahu dah berapa banyak kali ulang cetak, hak pirate, hak apa macam-macam, dia tidak ambil, dia tidak ambil royalty walau sekupang pun. Ada syarikat-syarikat yang buat ni, cuba nak tawarkan royalty dekat dia. Dia kata dia tak harap yang tu semua, dia harap keredaan Allah. Kalau dah sampai macam tu, orang yang tulis kitab ni, tuan-tuan, kita tak boleh tulis tarah ni, kita baca kitab tulisan dia pun cukuplah. Cukuplah. Tapi kalau tulisan kitab tulisan dia pun kita tak mau baca, rugi amatlah kita ni. Rugi sangat kita ni. Kan, mudah-mudahan Allah berkati kita dengan kita memilih untuk baca kitab orang yang ikhlas macam ni. Wallahu'alam. Lepas ini kita akan tengok bab apa pula, saya akan bincang dengan Tuan Imam. Kita tentukan. Kita tentukan apa jilid kita nak baca. InsyaAllah. Kita tengok macam mana. Seberang Jaya pun baru habis tajuk. Mesti Seberang Jaya. Sini pun baru habis tajuk. Kita tengok tajuk apa pula kita nak baca lepas ni. Kalau saudara ada cadangan, boleh salurkan kepada jawatan kuasa masjid. Minta jawatan kuasa masjid beritahu kat saya. Kan? So kita pilih tajuk yang tuan-tuan rasa perlu. Kita ada banyak tajuk yang kita nak kena tahu. Kan? Kita ada banyak tajuk kita nak kena tahu. Tapi kadang-kadang bila banyak sangat, dia tak ada. Kita pilih hak mana yang kita rasa penting dengan kita dulu, kita baca yang tu dulu. Kemudian kita ikut-ikut yang lain pula. Wallahualam. Soalan, saya bekerja sebagai penjual buku. Biasanya saya akan pergi ke sekolah untuk jual buku. Kebanyakan pengetua atau guru besar yang saya jumpa minta komisen. Saya rasa was-was, adakah komisen ini dikira sebagai rasuah? Sebab kalau saya tak bagi komisen, dia tak benar saya jual buku di sekolah dia. Apa pandangan Ustaz? Saya difahamkan, di kebanyakan sekolah, dia ada tabung. Dia panggil tabung kebajikan pelajar. Biasanya guru besar ataupun pengetua sekolah ni, mereka minta komisen ni, duit yang mereka dapat ni mereka masuk tabung. Biasanya begitu. Jaranglah pengetua ataupun guru besar sekolah, lebih-lebih lagi yang Islam ni, yang nak makan duit ke komisen atau apa duit ni. Jaranglah. Ha, cuma benda tu kadang-kadang dia tak maklum dekat kita. Tapi biasanya amalan di kebanyakan sekolah, guru besar ataupun pengetua, dia minta komisen daripada salesman yang main di sekolah dia. Komisen tu, dia masuk satu tabung. Tabung tu jadi fund untuk nak bantu budak-budak susah di sekolah. Biasanya begitu. Bagi sekolah-sekolah yang duduk dalam pekan, yang sekira-kira tak ada lah budak-budak susah. Kan susah ni maksud kata ambil nak bayar yuran tak ada duit. Misalnya susah lah. Ha, duit-duit ni biasanya mereka akan salurkan kepada aktiviti-aktiviti agama yang dijalankan di sekolah. Kan, aktiviti agama. Mereka buat apa, gotong royong ke apa, mereka buat jamuan. Jamu budak-budak yang terlibat untuk makan ala kadar daripada duit komisen ini. Jadi kalau saudara kita yang menyaga ni tanya, saya menganjurkan supaya kita berbaik sangka. Supaya kita berbaik sangka. Dan hari ni tuan-tuan, kerja apa pula, bukan kata guru sekolah lah. Kerja apa pun, bahkan sampai ke hakim-hakim mahkamah tinggi pun, Islam dah pergi ketuk. Bukan pergi ketuk pintu rumah mereka. Bahkan Islam dah ketuk pintu hati mereka. Cuma kita tak tahu. Yang tu aja. Kita tak tahu. Hari ini tuan-tuan, kita tengok orang yang reti Islam ni ramai. Ramai. Orang reti Islam. Pasal masyarakat hari ini dia nak tahu. Dia nak tahu betul-betul Islam kata apa terhadap apa-apa isu yang timbul. Dia nak tahu. Dia nak dengar betul-betul punya penjelasan dalam agama macam mana. Dalam Quran ada tak ada sebut tentang benda ni. Dalam hadis ada tak ada sebut tentang benda ni. Dan orang yang ada hari ini, masyarakat yang ada pada hari ini adalah masyarakat yang celek. Bukan celek mata je, dia celek akal. Akal dia celek. Dia boleh beza benda baik, benda tak baik. Dia boleh beza. Kalau kita nak beritahu satu keburukan, kita tak payah pihina orang yang buat keburukan tu. Kita sebut, kata agama, kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Orang Allah reti lah. Dia reti lah. Kalau kita lebih-lebih pergi nak hina, dia fedah pula dengan kita. Dia kata, wah, jadi lebih tu. Ini satu benda yang para pendakwah khususnya kena faham. Benda ni kena faham. Masyarakat dah cerdik, cukup cerdik. Dan, cuma masalah yang kita hadapi hari ni, kita tidak cukup orang. Nak memenuhi permintaan masyarakat. Tentang tahu, masjid-masjid adu-adalah ni,
Bila mai sebenar-sebenar apa? Bukan tak mau buat program, tapi tak boleh dapat orang untuk nak mengisi program. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa yang ada jawatan dalam masjid, jawatan kuasa masjid, pegawai masjid. Nak buat program ni, nak mai ni, Rabiul Awal dah nak mai dah, Maulid Nabi dah nak mai, tak jauh dah. Ni duk cari ni, nak panggil orang ceramah pun tak ada. Telefon orang tu tak boleh, telefon orang ni tak boleh, telefon orang tu tak boleh. Bukan tak orang buat, tak ada orang nak memenuhi ni permintaan yang duk ada ni. Tuan-tuan, ini ceritanya. Jadi daripada perkembangan ini, kita dapat buat satu kesimpulan. Masyarakat nak pada agama lah ni. Masyarakat nak. Kita tak boleh buruk sangka kepada masyarakat. Dan kalau sekiranya terdapat satu dua orang yang duk tunjuk tak suka ke agama ni, kita andaikan dia ni tak reti agama. Itu saja. Itu saja. Dia tak reti agama dan dia tak mau nak ambil faham tentang agama. Kalau tidak, tak betul lah apa yang Nabi kata. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Nabi kata, siapa yang Tuhan mau dia dapat kebaikan, Tuhan akan bagi dia faham agama. Bila dia faham agama, insyaAllah dia dapat kebaikan. Jadi kerja kita lah ni ialah nak memberi faham agama kepada masyarakat, supaya dia tak melihat agama musuh dia. Sebaliknya, dia melihat agama sesuatu yang wajib dipertahankan oleh dia. Kita nak buat yang ni. Satu. Yang kedua, kita nak ubah orang bukan senang besar. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh ubah pak saudara dia sendiri, tuan-tuan jangan cakap kita nak ubah masyarakat yang ada hari ini dalam satu malam. Mustahil. Jadi kerja menerangkan agama ni ambil masa. Ambil masa. Kalau kita ada keikhlasan nak terang agama, Allah akan buka keikhlasan dalam hati orang yang nak mendengar agama. Yang tu aja. Yang ni kita boleh jaga, tuan-tuan. Allah pelihara kita, insyaAllah. Allah pelihara kita. InsyaAllah. Kita ada keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincang membawa kebaikan kepada kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Jadual kita tak dapat edar malam ni. Dah siap dah, tapi ada sikit teknikal macam mana kah. Esok akan diedarkan di Masjid Tanah Liat. Cuma untuk makluman, kuliah pada 13, 14 dan 15 dibatalkan. 13, 14 dan 15. Seberang Jaya, Masjid Jelutong dan Taman Kreat pun. Tanah Liat. Minggu kedua, ha? Ha, tiga masjid ni dibatalkan kerana saya kena hadiri kursus. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.